Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala amal wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji serta syukur kita kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kemerdekaan. Salawat serta salam juga terucap kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya. Pertama-tama sekali kami atas nama Ketua RT 003 beserta pengurus mengucapkan kepada para warga RT 003 terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan dana dan doanya sehingga terlaksananya perlombaan ini. Mudah-mudahan dengan perlombaan ini kita bisa saling bantu membantu dan rasa persatuan kesatuan kita terbina di perlombaan ini. Dalam perlombaan ini masih banyak kurang sempurna dan kekurangan-kekurangannya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah kami atas nama RT 003 sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi sama Mimin nih. Gak terasa ya udah bulan Agustus lagi aja. Itu tandanya negara kita akan merayakan HUT kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Nah, ngomong-ngomong bulan Agustus, biasanya masyarakat Indonesia ikut memeriahkan kemerdekaan dengan mengadakan perlombaan. Termasuk masyarakat Petojo Binatu 1 RT 03 RW 8 ini nih guys. Di sini terdapat beberapa lomba seperti lari bendera, ambil belut, makan kerupuk, topi nyangkut, balap karung, dan masih banyak lagi lomba lainnya. Lomba ini nggak hanya diikuti anak-anak loh. Ibu-ibu juga ikut berpartisipasi dalam lomba. Tuh lihat, seru kan? Selain menjadi ajang silaturahmi antar warga, perlombaan ini diadakan dengan maksud agar masyarakat ikut merasakan betapa semangatnya para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dengan mengikuti perlombaan, berarti secara tidak langsung masyarakat telah mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur dalam peperangan demi memerdekakan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Thank you.
Oke, terima kasih partisipasinya buat RT 03 dan masyarakatnya. Semoga di tahun depan kita lebih sukses lagi. Assalamualaikum. Terima kasih dari Ketua RT 03 untuk warga dan panitia yang telah selesai melaksanakan lomba di sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa.